Seperti kebiasaan, setiap kali pagi raya pasti kita semua akan menangis dan sebab ketika bermaaf-maafan sesama keluarga atas kesilapan lalu yang pernah dilakukan. Namun lain pula bagi Caca Ma Embong yang digigit anak kepada Emma, syarik Gabriel sewaktu momen salam pagi raya. Menerusi satu video yang tular di TikTok, Caca secara tiba-tiba menjerit selepas digigit anak Emma, syarik ketika duduk bersimpul menghadap kakaknya itu ketika ingin bersalam dan bermaafan di pagi raya, Emma Ma Embong, yang pada awalnya tidak menyedari perkara itu. Terus menenangkan keadaan selepas menyedari anaknya itu sedang mengkokak adiknya. Apa yang menjadi perhatian netizen ialah, syarik dilihat seperti mahu menggigit ibu saudaranya itu buat kali yang kedua selepas ditarik Emma, menjengah ke ruangan komen. Rata-rata netizen geli hati melihat telatah keluarga berkenaan. Ada yang menyangka Caca digigit selepas dia menjerit ke arah Emma untuk bersalaman di pagi raya.